Selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini, saya berada di Jalan Cadas Pangeran. Jalan Cadas Pangeran ini adalah salah satu jalan sejarah Kota Sumedang. Kenapa demikian? Karena jalan ini adalah hasil karya orang Indonesia, khususnya Sumedang. Untuk membangun jalan ini, mengorbankan jiwa dan raga. Jalan Cadas Pangeran ini adalah nama suatu tempat kira-kira 6 km seberang Balai Daya Kota Sumedang yang dilalui Jalan Raya Bandung Cirebon. Pemberian nama ini terkait dengan pembangunan Jalan Raya Pos Dendes yang melintasi daerah ini. Karena medan yang berbatu cadas, 5.000 jiwa pekerja kehilangan nyawanya. Hal ini membuat para penguasa Kabupaten Sumedang, Pangeran Kusumadinata IX, yang lebih populer dengan sebutan Pangeran Konel, dan dia protes Dendes atas kesemena-menaan dalam pembangunan jalan ini. Untuk itu bagi warga Sumedang yang bekerjanya di Jakarta atau melintasi jalan Raya Cadas Pangeran, dia akan merasakan rindu saat pulang ke Sumedang. Thank you.
Pangeran terdapat sebuah patung, itu namanya Tugu Pangeran Kornel. Kerinduan warga kota untuk melintasi Cadas Pangeran telah terpenuhi dengan adanya jalan Cadas Pangeran ini. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.